yaitu teknik dasar mengendarai kendaraan roda 2, yaitu teknik zigzag, di mana diperagakan oleh tim yang berjumlah 8 orang di bawah pimpinan AKP Dwi Panji Lestari SHSIK. Anggota poluan di Lantas Polda Jawa Tengah ini telah berlatih selama kurang lebih 2 bulan di Lanumat Ahmad Yani Semarang di bawah pimpinan dan asuhan dari instruktur. Zigzag adalah gerakan dasar untuk melatih pengendara kendaraan roda 2 untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam menghadapi kondisi jalan yang menikung atau berbelok seperti berbelok kanan, untuk meningkatkan kemampuan dan keseimbangan tubuh ketika sedang menikung, ketika harus melakukan gerakan manuver mendadak, atau ketika melewati jalan yang berliku, serta untuk melatih pengendara agar dapat meningkatkan kemampuan responsif saat ada rintangan di jalan sehingga dapat segera terhindar dari rintangan tersebut. Candi di Telantas Polda Jawa Tengah. Teknik ini diperagakan oleh Kompol Rike, Brigadir Kinan, dan Bribtu Etna. Teknik Circle One Hand. Di Telantas Polda Jawa Tengah. Baik, untuk selanjutnya yaitu Circle Diversion berboncengan berpasangan yang diperagakan oleh Bribtu Aini dan Bribtu Rizka, di mana di sini mereka melakukan. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu untuk tim Moge Poluan di Telantas Polda Jawa Tengah. Baik, selanjutnya masih dengan circle di berboncengan menggunakan Harley yang dikendarai oleh Bribtu Etna dan AKP Dwi Panji.